Bab 3 Zaman Prasejarah Sejarah Tingkatan 1 KSSM Bahagian 1. Anda akan mempelajari 3.1 maksud zaman prasejarah, 3.2 lokasi zaman prasejarah di dunia. 3.1 maksud prasejarah zaman batu dan zaman logam. Maksud zaman prasejarah. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Zaman ini pula boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, zaman batu. Yang kedua, zaman logam. Zaman batu. Zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia pada zaman tersebut. Terdapat tiga tahap zaman batu, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu lama, zaman Mesolitik sebagai zaman batu pertengahan dan zaman Neolitik pula sebagai zaman batu baru. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman yang serba mencabar kerana manusia perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka dengan menggunakan teknologi batu yang serba ringkas. Selain peralatan batu, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang dalam aktiviti harian mereka. Zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik pula memperlihatkan cara hidup yang semakin berkembang. Cuaca zaman ini tidak terlalu sejuk. Manusia pada zaman ini bukan sahaja memburu binatang, tetapi menangkap ikan sebagai sumber makanan mereka. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik pula menunjukkan tahap perkembangan teknologi serta corak kehidupan yang lebih baik. Pada zaman ini, wujud kawasan pertempatan yang mengamalkan aktiviti bercucuk tanam, membuat tembikar dan menternak binatang. Zaman batu. Zaman prasejarah turut dikenali sebagai Nirlika dalam bahasa Sanskrit. Nirlika merupakan gabungan dua perkataan iaitu nir yang bermaksud tidak ada dan lika yang bermaksud tulisan. Zaman logam. Zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Pada zaman ini, manusia telah melakukan inovasi logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Manusia zaman ini sudah mula melakukan aktiviti pelayaran. Mereka menjalankan aktiviti pertukaran barangan dan peralatan berasaskan gangsa yang dapat dikesan bertaburan di rantau Asia Tenggara. Peralatan besi seperti kapak, tulang mawas, beliung dan mata lembing merupakan antara jenis peralatan besi yang digunakan oleh manusia ketika ini untuk memburu, bertani dan menjalankan aktiviti harian mereka. Kapak besi bersoket, tulang mawas dan pisau bersoket. Tempoh masa zaman prasejarah. Zaman Paleolitik 2.5 juta tahun hingga 8000 sebelum Masihi. Zaman Mesolitik 12000 hingga 4000 sebelum Masihi. Zaman Neolitik 10000 hingga 2000 sebelum Masihi dan zaman Logam 3500 sebelum Masihi hingga 500 Masihi. 3.2 lokasi zaman prasejarah di dunia. Lokasi di dunia dan di Asia Tenggara. Lokasi zaman prasejarah di dunia. Zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia. Kewujudan lokasi prasejarah diketahui melalui penemuan tinggalan manusia sama ada artifak atau ekofak. Lokasi prasejarah ini wujud di dua kawasan, iaitu di kawasan terdedah seperti di lembah sungai dan di kawasan tertutup seperti di dalam gua. Selain itu, lokasi prasejarah boleh ditentukan sama ada wujud di darat,
atau di dalam air. Fungsi lokasi dan tapak ini pula terbahagi kepada tapak pertempatan, perkuburan, bandar, kawasan perburuan atau pembuatan alatan batu. Lokasi dan tapak zaman prasejarah yang berikut merupakan tapak yang terkenal dan diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO yang terdapat di seluruh dunia. Tun H. Britain dibina antara 3700 hingga 1600 sebelum Masihi. Binaan ini dikaitkan dengan upacara ritual dan tempat mengkaji bintang. Gua Chauvet, Perancis. Tapak prasejarah ini terletak di Perancis yang diduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 sebelum Masihi hingga 27,000 sebelum Masihi. Lukisan di dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Altamira, Spanyol. Bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua Altamira menunjukkan kewujudan manusia zaman Mesolitik. Mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Çatalhöyük, Turki. Diduduki oleh manusia zaman prasejarah antara 7,100 hingga 600 sebelum Masihi. Aktiviti utama termasuklah pertanian, terutamanya penanaman barley dan juga gandum. Göbekli Tepe, Turki. Tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi. Ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini mempunyai kaitan dengan upacara ritual. Şahri Şukta, Iran. Berusia antara 3,200 hingga 1,800 sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang telah tersusun dengan kawasan perumahan, kawasan perkuburan dan kawasan pembuatan barangan harian. Zhukodian, China. Tapak ini berusia antara 18,000 hingga 11,000 sebelum Masihi dan ditemukan rangka manusia yang dinamakan Peking Man. Bhimbetka, India. Tapak prasejarah di Bhimbetka di bahagian tengah India ini berusia 30,000 sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia prasejarah di India. Lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Pelbagai lokasi zaman prasejarah turut ditemukan di Asia Tenggara. Tinggalan manusia yang ditemukan di lokasi-lokasi ini menunjukkan keupayaan manusia ketika itu menjalankan kehidupan seharian mereka. Penemuan ini turut membuktikan ketinggian pencapaian mereka setanding dengan manusia zaman prasejarah di kawasan lain. Gua Banchang, Thailand. Lokasi ini merupakan tapak zaman Neolitik dan zaman logam berusia antara 3,600 hingga 500 sebelum Masihi. Manusia di Banchang menjalankan aktiviti pertanian, pembuatan logam, tekstil, pembikar tanah dan kegiatan menternak binatang. Lenggong, Malaysia. Lokasi ini merupakan antara tapak zaman prasejarah yang terpenting di rantau Asia Tenggara, menunjukkan kehidupan manusia berentas zaman Paleolitik, Wabintian dan Neolitik. Rangka Perak Man yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi merupakan bukti paling penting menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara ini. Gua Liang Bua, Pulau Flores, Indonesia. Lokasi ini penting kerana penemuan fosil dan sisa tulang yang berusia antara 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi yang dinamakan sebagai Flores Man atau Homo Floresiensis. Tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak zaman Paleolitik hingga zaman logam.
sebuah padalin Myanmar. Lokasi ini merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah antara 13,000 sebelum Masihi hingga 11,000 sebelum Masihi. Sahyun, Vietnam. Lokasi ini merupakan tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara, berusia antara 1000 sebelum Masihi hingga 200 Masihi. Aktiviti utama ialah pembuatan tembikar. Gua Tabun, Filipina. Lokasi ini merupakan tapak zaman prasejarah yang penting di Filipina yang dianggarkan berusia 47,000 sebelum Masihi. Tinggalan rangka manusia berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu telah ditemui. Hampa jangan lupa nak like, share dan subscribe. Terima kasih.